target kita, karena itu menjadi kekuatan kita itu di UMKM. Ada sehat, makasih. Ya. Satu yang ketinggalan Pak, lebih saya baru 25% lah suara. Mohon maka Mahfud menyerahkan tulis kepada gue. Tepuk tangan. Mari kita lihat. Bapak Mahfud Arifin karena jiwa sosialnya yang cukup besar dan jiwa beliau yang ingin membangun, meningkatkan taraf hidup masyarakat Surabaya yang cukup besar. Jadi saya akan membantu, mensupport untuk memajukan Bapak Mahfud Arifin. Cuman ini tadi tanpa ada basa-basi lagi, beliau langsung mensupport dengan memberikan vitamin, tidak perlu menunggu dia jadi wali kota Surabaya. Itu salah satunya bentuk support beliau kepada kami. Bijaksana sih kalau saya lihat ke depannya nanti, semoga lebih bijaksana lagi. Kemudian cukup tegas itu sosoknya yang saya lihat saat ini. Ya mudah-mudahan ini memang rezeki ini arek Surabaya oleh calon Pak Mahfud Arifin. Itu ya. Suasana kayak begini ini wis gak betah, mana yang saudara-saudara kita PKL itu bukan ditertibkan tapi malah diobrak. Itu yang saya pengen perjuangkan memang betul-betul. Jadi saya sudah titip omongan kepada Pak Mahfud Arifin, kalau memang jadi tolong PKL itu tidak diobrak. Tapi alhamdulillah tadi saya mendengar paparan bahwa pinggiran-pinggiran sungai rencananya mau dibangun untuk menggais rezeki bagi warga Surabaya khususnya PKL. Jadi itu ini saya juga belum tahu, baru hari ini saya tahu. Alhamdulillah mungkin salah satu sudah di satu lagi, sekali lagi, wis gak betah. Itu adalah istilah dalam saya untuk menuju kemenangan Pak Mahfud Arifin. Insya Allah saya Cak Nur, saya akan menggalang semua komunitas saya yang ada di Surabaya. Pak Mahfud Arifin ini kan orangnya kayaknya banyak ide gitu untuk memajukan kota Surabaya. Gitu. Beda dengan seorang wanita mungkin hanya terbatas. Insya Allah Pak Mahfud jauh lebih baik daripada Bu Risma. Ini menurut WHO katanya bisa penyebaran. Terus